Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adha ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan bahasan kita dalam bab yang sama, tentang bab zuhud terhadap dunia. Kita masuk pada hadis berikutnya. Wa an Khabab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Khabab ibn al-Arad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naltamisu wajah Allah ta'ala, kami mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, fawaqa'a ajruna ala Allah, maka kami telah mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faminna man mata wa lam ya'kul min ajrihi syai'an, dan di antara kami ada yang meninggal dan dia belum sempat makan dari ganjaran tersebut sedikit pun. Minhum Mus'ab bin Umair, di antara orang seperti itu adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Kutila yauma Uhud, beliau terbunuh mati syahid ketika perang Uhud. Wa taraka namiratan, dan beliau meninggalkan pakaian, ya, kain, secari kain. Fakunna idza qattayna biha ra'sahu, kalau kami gunakan kain tersebut untuk menutup kepalanya sebagai kafan, badat rijlahu, maka kedua kakinya terlihat. Wa idza qattayna biha rijlaihi, jika kami gunakan kain tersebut untuk menutup kedua kakinya, badat ra'suhu, maka kepalanya yang terlihat. Fa amarna Rasulullah sallam an nughatti ra'sahu wa naj'ala ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kami menutup kain tersebut untuk menutup kepalanya. Adapun kakinya, Rasulullah SAW menyuruh kami meletakkan idkhir, itu semacam tumbuhan yang digunakan, ya, biasanya digunakan untuk atap-atap, ya, di zaman para sahabat digunakan untuk menutup kaki Mus'ab bin Umair. Wa minna man aynat lahu thamaratuhu fa huwa yahdibuha, dan di antara kami sebaliknya ada yang buahnya sudah waktunya panen, lantas dia memetik buah-buah tersebut. Taib, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang bagaimana para sahabat mereka berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya maksudnya berhijrah bersama Nabi, bukan berjalan bersama Nabi, karena Nabi berhijrah 4 orang, ya, Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditemani dengan 2 orang. Yang pertama adalah Amir bin Fuhairah, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua adalah Abdullah ibn Uraiqit, orang musyrik yang memberi petunjuk jalan, ya, yang menunjukkan jalan. Jadi mereka berempat dari Mekah menuju Madinah, tidak ada orang selain mereka berempat. Ya, hanya sering disebutkan Nabi dan Abu Bakar karena 2 orang ini hanyalah membantu. Amir bin Fuhairah membantu, dan Abdullah bin Uraiqit sang musyrik hanyalah penunjuk jalan. Adapun maksud kami berhijrah bersama Nabi, yaitu maksudnya kami, Rasulullah berhijrah, kami juga berhijrah, dan para sahabat banyak yang berhijrah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sebutkan, naltamisu wajah Allah Ta'ala, kami berhijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Khabab bin al-Arad menyebutkan sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaguna fadla minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah ulaikahumus sadiqun. Allah memuji kaum muhajirin, kata Allah, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin yang terusir dari negeri mereka dan terpisahkan dari harta mereka. Buat apa mereka berhijrah? Ya butaguna fadla minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dari Allah dan mencari keridhaan Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan dalam rangka untuk menolong Allah dan Rasulnya, ulaika humus sadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur iman mereka. Sehingga Khabab bin al-Arad ketika menceritakan ini bukan karena ria atau karena sombong, tapi dia menyebutkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya kaum muhajirin dulu mereka berhijrah karena mencari wajah Allah, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, fawaqa ajruna ala Allah, maka kami mendapat pahala. Itu juga dalam Al-Quran, wa may yakhruj min baytihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa ajru ala Allah.
kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan meninggal dunia, maka sudah dapat pahala. Meninggal saja dapat pahala, apalagi sampai menuju tujuan. Ini semua maksud saya Khabbab bin Arad menceritakan yang tersebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bahwasanya muhajirin mereka, kaum muhajirin mereka berhijrah karena Allah dan mereka dapat pahala. Kemudian beliau mengatakan, ya, faminna man mata walam ya'kul min ajri syai'an, dan di antara kami ada yang meninggal belum sempat menikmati pahala tersebut, maksudnya ganjaran duniawi. Orang yang berhijrah dia dapat ganjaran ukhrawi dan juga dapat ganjaran duniawi. Di antara kami ada yang berhijrah sudah sampai di Madinah dan belum sempat menikmati ganjaran duniawi dari hijrahnya tersebut. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sudah sering kita sampaikan, Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang tadinya kaya raya, dimanja oleh kedua orang tuanya sehingga bajunya import, sendalnya juga import, bahkan terkenal dengan minyak wanginya. Akhirnya ketika dia masuk Islam, maka dia diboikot oleh kedua orang tuanya, maka sehingga akhirnya beliau tadinya pakai pakaian yang mewah, akhirnya pakai baju yang kain disambung-sambung, dijahit-jahit. Yang tadinya tangannya halus, maka tangannya pun jadi bersisik, ya, seperti namanya juga orang enggak punya, ya. Dan ternyata dialah yang kemudian semangat belajar agama, dan dialah yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah di Madinah. Jadi di antara jasa besar bagi kaum Muslimin adalah jasanya Mus'ab bin Umair. Dia diutus ke Madinah, kemudian dia mulai berdakwah di sana. Dan dia orang yang pengalaman pernah jadi orang kaya, pengalaman juga pernah jadi orang miskin. Makanya dia supel ketika, dan dia masih muda. Dan dia mendakwahi anak-anak muda di kota Madinah, sehingga banyak orang masuk Islam dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Setelah semua masuk Islam, baru kemudian terjadi Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua. Baru kemudian Rasulullah SAW berhijrah. Di antara yang punya jasa menyiapkan, kata bahasa kita, karpet merah di Madinah, siapa? Mus'ab bin Umair, dia yang berjasa. Makanya ketika perang Uhud, bendera muhajirin yang pegang Mus'ab bin Umair, dan dia meninggal dalam perang tersebut. Ya. Inilah jasa Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Namun beliau meninggal dalam perang Uhud dan tidak ada harta yang beliau sisakan kecuali secarik kain namirah, disebutkan itu kisaan mulawanan min suf, yaitu kain yang berwarna yang terbuat dari wol, dari apa? Bulu domba, ya. Jadi itu yang dia tinggalkan, dan itulah yang digunakan untuk kain kafannya. Jadi kafan tidak harus warna putih, yang terbaik memang warna putih, tapi apa saja yang bisa menutupi mayat, tidak apa-apa, lagi dalam musim perang seperti itu. Maka dia tidak punya kain kecuali namirah, kain yang sedikit. Kalau digunakan untuk menutup kepalanya, kakinya enggak ketutup. Kalau digunakan menutup kakinya, kepalanya tidak ketutup. Maka Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menutup kepalanya dan kakinya dikasih tumbuh-tumbuhan. Khabbab bin Arad ingin menyampaikan bahwasanya Mus'ab bin Umair tidak dapat apa-apa. Seakan-akan dia isyaratkan bahwasanya ganjaran dia sempurna di akhirat karena dia tidak mendapatkan dunia sama sekali. Dan apa yang dipahami oleh Khabbab bin Arad juga, ini juga telah dipahami oleh Abdurrahman bin Auf sebagaimana telah lalu pembahasannya. Ketika dia berpuasa kemudian dihidangkan buka puasa, maka dia pun ingat Mus'ab bin Umair sehingga dia tidak jadi buka puasa. Karena dia membandingkan kondisi dia. Jadi setelah itu kaum muhajirin banyak yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang diberi kelapangan harta, di antaranya Abdurrahman bin Auf, di antaranya Khabbab bin Arad. Maka dia membandingkan muhajirin ada dua, ada yang tidak menikmati dunia sama sekali dan ada yang menikmati dunia. Kata Khabbab bin Arad, di antara kami ada yang tidak menikmati dunia sama sekali, yaitu di antaranya Mus'ab bin Umair, wa minna man aina'at lahu samaratuhu fa huwa yahdibuha, dan di antara kami ada yang dunia terbuka baginya, buah-buahan apa siap panen, lantas dia memetik buah-buah tersebut. Ini ketika kita baca tentang Mus'ab bin Umair, agar kita tahu fikih sahabat memahami bahwasanya orang yang diberi kenikmatan dunia berarti dia telah mengambil sebagian pahalanya. Ini fikih sahabat, fikihnya Abdurrahman bin Auf, fikihnya Mus'ab bin fikihnya Khabbab bin Arad. Maka menjadi hiburan bagi sebagian kita yang mungkin tidak diberi harta yang banyak, maka semoga Allah menyempurnakan pahala di
akhirat kelak, ya. Kecuali orang yang diberi harta kemudian dia gunakan untuk di jalan Allah, maka itu oke. Tapi betapa sedikit orang-orang yang seperti itu, betapa sedikit orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiya asyakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakan orang kalau diberi harta maka dia gunakan untuk kesenangan duniawinya, hanya sedikit kecil yang digunakan untuk akhiratnya. Maka seorang menghibur dirinya ketika dia dapat hidupnya susah mungkin, ya. Maka ya mudah-mudahan Allah sempurnakan ganjarannya di akhirat kelak. Oleh karena para ulama menyebutkan tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah meninggal dalam kondisi Nabi belum menjadi panglima, belum menjadi kepala negara, belum ada dunia yang Nabi dapatkan. Bahkan dunia yang dimiliki oleh Khadijah semuanya radhiyallahu anha, semua digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain, ya. Mereka sudah tinggal di Madinah, kemudian posisi suami mereka Rasulullah SAW sebagai kepala negara, punya anak buah, panglima dan seterusnya. Adapun Khadijah meninggal dalam kondisi kaum muslimin sedang diintimidasi, sedang dizalimi, ya. Maka ada yang mengatakan agar pahala Khadijah sempurna di akhirat. Ini Khabbab bin al-Arad berbicara tentang mereka, yang saya rasa kalau kita melihat kenikmatan yang dimiliki oleh Khabbab bin al-Arad, Abdurrahman bin Auf, tidak ada bandingannya dengan yang kita miliki. Itu tidak. Kita masya Allah mobil, rumah, AC, ya. Nikmat, ya. Ya. Mereka dulu mana ada AC? Mana ada mobil, ya. Ya, tentu makanan juga terbatas, tidak seperti kita. Masya Allah Indonesia 1 juta judul makanan, makan apa saja banyak, ya. Dan ini menuntut kita untuk semakin bersyukur kepada Allah. Jangan kita terpedaya diberi kenikmatan, tidak kita syukuri, khawatir itu adalah nikmat yang disegerakan. Nikmat yang tidak kita syukuri, khawatir itu nikmat yang disegerakan, sehingga mengurangi, kalaupun masuk surga akan mengurangi ganjaran di akhirat kelak. Allahul musta'an. Tapi maka ini mengajarkan kita untuk zuhud. Maksudnya adalah jangan terlalu terlena, berleha-leha dalam dunia. Jangan terlalu los dalam urusan dunia. Silakan nikmati dunia tapi jangan los. Jangan bahasa siapa royal, terlalu royal untuk urusan apa? Dunia. Royal untuk akhirat oke, untuk dunia jangan royal. Biasa-biasa aja. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udhah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Hadis riwayat Tirmizi, rawahu Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia sebanding di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, sebanding dengan nilainya, sebanding dengan sayap seekor nyamuk, tentu Allah tidak akan berikan seteguk air kepada orang kafir. Artinya kalau dunia itu punya nilai dan nilainya seperti sayap seekor nyamuk, itu pun Allah tidak akan kasih minum seteguk air kepada orang kafir. Namun karena dunia itu lebih rihina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih minum kepada orang kafir. Maksudnya hadis itu demikian, ya. Saya ulangi, Nabi mengatakan law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udhah, kalau seandainya dunia itu setimpal, setara nilainya sama seperti sayap seekor nyamuk. Nyamuk binatang yang hina. Siapa yang tidak ada yang suka dengan nyamuk? Semua orang benci dengan apa? Nyamuk. Ya. Kata Nabi, kalau dunia itu setara dengan sayap seekor nyamuk, kalau setara tentu Allah tidak akan berikan seteguk air pun kepada orang kafir. Namun karena dunia itu mafhum khalafahnya, karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir. Kalau dia bernilai, jangankan harta emas, seteguk air pun Allah tidak kasih. Namun karena tidak ada nilainya, maka Allah kasih kepada orang kafir. Ini menjelaskan bahwasanya dunia yang tidak digunakan untuk akhirat benar-benar tidak ada nilainya. Dan itu benar, bagaimana ada nilainya? Sementara Nabi SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Ya. Semuanya 2 rakaat, ya, yang dilakukan sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau gitu dunia apa artinya? Hanya bahkan orang sholat 2 rakaat sebelum subuh yang cuma mungkin 2 menit, ternyata dia bisa meraih pahala yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti dunia memang hina. Kalau tidak digunakan untuk akhirat, dia adalah perkara yang hina.
Maka seorang waspada, jangan sampai dia kemudian menjadi orang yang sangat orientasinya dunia, mencintai dunia, berlebihan dalam dunia, hidup matinya untuk dunia. Maka semua dia mengejar suatu yang perkara yang hina, lebih hina daripada sayap seekor nyamuk ya. Baik, kita lanjutkan ya. Apa kata seorang penyair? La khaira fid wa la khaira fid dunya liman lam yakun lahu minallahi fi daril maqami nasibu. Fa in tu'jibud dunya rijalan fa innaha mata'un qalilun wa zawalu qaribu. Kata seorang penyair, tidak ada kebaikan di dunia bagi orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kelak. Jika dunia telah membuat takjub banyak orang, sungguhnya dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara dan hilangnya sebentar lagi. Fananya sebentar lagi ya. Orang punya dunia banyak-banyak, ntar lagi akan apa? Akan selesai ya. Akan selesai. Maka seorang waspada, jangan terlalu berleha-leha, berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Gunakan dunia secukupnya, sisanya untuk akhirat. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala inna dunya mal'unatun, ketahuilah bahwasanya dunia terlaknat, maksudnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dunia terlaknat, dibenci, kecuali illa dzikrullahi taala, kecuali berzikir kepada Allah. Wa ma walah, dan apa yang walah, ada yang mengatakan ma qarabahu wa ma qarrabahu, yaitu apa yang mendekati zikir atau yang membuat seorang ingat kepada Allah, maka itu tidak terlaknat. Semua perkara yang buat orang ingat kepada Allah tidak terlaknat. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang alim dan orang yang belajar. Empat, seluruh isi dunia terlaknat, itu dibenci oleh Allah jika tidak mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terlaknat cuma empat, zikrullah, dan ini menunjukkan urgensinya zikir. Wa mawala, dan apa yang menyertai zikir atau apa yang mendekati zikir atau apa yang mengantar kepada zikir, seperti ketaatan dan yang lainnya, buat orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman, dan orang alim. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Ini dalil tentang keutamaan tiga amal. Apakah seorang berzikir kepada Allah, apakah seorang menjadi orang alim. Kalau dia tidak alim, jadilah dia orang yang sedang belajar agama. Maka inilah perkara-perkara yang terjauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mendengar hadis seperti ini, dunia terlaknat, tentunya akan mengerem kita ketika kita terlalu kepingin dunia, punya apa, rakus terhadap dunia, pingin ini, pingin anu, pingin ini, pingin anu, pingin anu. Saya kemarin ketemu dengan ada seorang kawan, dia cukup berada ya. Bahkan dia bangun masjid besar sekali ya di satu kota. Kemudian acara keluarga saya ngisi. Dia bilang, "Ustaz, ini perkataan orang kaya yang cerita, bukan orang miskin ya." Dia bilang, "Ustaz, kalau orang miskin dia enggak punya mobil, terus punya mobil, memang kenikmatannya signifikan. Dari enggak punya mobil punya apa? Mobil. Dari enggak punya rumah punya rumah. Tapi kalau dia sudah punya mobil, terus naik mobil lebih mewah tidak signifikan," katanya. "Biasa-biasa aja. Ada kenikmatan tambahan tapi tidak signifikan." Anda punya mobil, taruhlah misalnya punya mobil Innova, oke, enak, nyaman. Antum naik misalnya ganti jadi BMW atau jadi Lexus atau jadi ya, dia tidak terlalu signifikan. Sama-sama naik apa? Mobil. Tapi masalahnya untuk menuju Lexus butuh perjuangan dan buang umur, buang waktu yang sangat apa? Banyak. Yang bisa jadi keletihan itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang dirasakan. Artinya ingin menyampaikan, iyalah kaya enggak usah ngebet-ngebet terlalu kaya, biasa-biasa aja. Antum lihat orang kaya juga, kenikmatan dia dengan antum tidak beda-beda jauh, dia enggak? Bilang iya aja, biar bahagia. Dia tidur, antum juga tidur. Dia naik mobil juga, antum naik apa? Mobil. Apalagi ustadz mobilnya ganti-ganti, enak. Kadang naik Lexus, kadang naik Alphard, kayak naik mana, ganti-ganti. Maksud saya, tidak terlalu signifikan. Ente bisa tidur, dia juga bisa tidur. Terlalu dia punya AC paling mahal, ente AC tidak terlalu mahal, sama-sama dingin. Tidak signifikan. Tapi kasur dia mungkin harganya 200 juta. Ente kasus ya 10 juta sudah bisa tidur nyaman. Ya.
tidak signifikan. Beda dengan orang tidak punya rumah terus punya rumah, itu benar-benar nikmat luar biasa. Tidak punya mobil terus punya mobil, ada perbedaan. Tapi kalau sudah kaya, menjadi terlalu kaya enggak terlalu signifikan dibanding dengan pengorbanan untuk bisa meraih hal tersebut. Maka hendaknya orang merenungkan, kalau dunia di luar daripada sudah berlebihan dari kebutuhannya, maka dia pikir lagi, apakah saya pantas menghabiskan umur saya, waktu saya untuk mengejar kenikmatan yang tidak signifikan, yang kenikmatan tersebut dilaknat oleh Allah, kecuali kenikmatan tersebut membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata, "Ad-dunya mal'unatun," dunia itu terlaknat, dibenci oleh Allah. "Wa mal'unun ma fiha," dan semua di atas muka bumi dilaknat oleh Allah, kecuali empat tadi, zikrullah, ingat kepada Allah, wa mawalah, yang mendekatkan atau membuat orang ingat kepada Allah, wa aliman wa muta'alliman, dan orang alim dan orang yang sedang belajar agama. Lebih dari itu, kita hanya mengejar sesuatu yang terlaknat oleh Allah, yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebenarnya Allah mengatakan, seorang kalau sudah lebih dari kebutuhannya, maka yang lebih tadi membuat dia tersiksa. Kalau sudah lebih dari kebutuhan. Kalau kita punya kebutuhan, enggak apa-apa, kita kejar terpenuhi kebutuhan, kita nyaman. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang lebih dari kebutuhan, biasanya kita tersiksa. Biasanya kita tersiksa. Ya. Bayangkan seorang misalnya punya, dia udah kaya raya, punya perusahaan 100 perusahaan. Kira-kira tersiksa enggak? Mikir 100 perusahaan. Mikir sana, mikir sini, mikir sana, mikir sini. Yang punya satu perusahaan, santai-santai aja. Apalagi kalau sudah mau lebaran, THR 100 perusahaan, pusing enggak? Pusing. Kalau sudah berlebihan, biasanya menyiksa seseorang. Semua yang berlebihan tidak baik. Oleh karena carilah dunia, tidak dilarang. Ya. Tapi kalau dunia tersebut buat seorang semakin lalai dari Allah, itu terlaknat. Terlaknat. Baik. Kita lanjutkan. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Karena di antara yang membuat seorang tidak terlaknat, ketika dia menjadi orang alim atau orang yang sedang apa? Belajar. Atau yang sedang belajar. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia faqih tentang agama. Allah buat dia paham tentang agama, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "La tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya." Jangan kalian dhai'ah ini suatu yang apa namanya? Kalau zaman dahulu disebut seperti kebun, kemudian apa namanya? Usaha dan macam-macamnya, ya. Jadi Rasulullah ingatkan, para ulama mengatakan hadis seperti ini dibawakan kepada makna yang tepat. Kalau kita baca lafalnya, yaitu janganlah kalian tersibukkan dengan bangunan, dengan kebun-kebun. Kalian buka kebun lagi, bikin bangunan lagi, bikin kemewahan lagi. Fatarkubu fid dunya, sehingga kalian menjadi cinta sama dunia. Jadi tertarik sama dunia. Dibawakan oleh para ulama maksudnya, jangan sampai kalian sibuk terus dengan dunia, sehingga orientasi terhadap dunia. Tetapi kalau kalian membuka usaha, kemudian bekerja mencari dunia untuk akhirat, maka sungguhnya itu adalah karena akhirat. Seperti yang sering kita sampaikan perkataan Rasulullah SAW kepada Amr bin Al-As, "Ni'ma al-malus salih li rajulis salih." Sebaik-baik harta yang baik adalah jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Ya. Oleh karenanya harta itu dibutuhkan untuk meninggikan akhirat, ya. Butuh bangun masjid butuh harta, berinfak butuh harta, berjihad butuh harta, mengayomi fakir miskin butuh apa? Harta. Selama orang mencari harta orientasinya adalah akhirat, maka berarti dia cinta kepada akhirat. Tapi jika dia mencari dunia, dia tidak pasang orientasi tersebut, maka dia bisa condong kepada dunia lebih berat, lebih besar. Makanya Nabi SAW berdoa, "La taj'alid dunya akbaru hammina." Ya Allah, janganlah kau menjadikan dunia orientasiku yang terbesar. "La taj'alid dunya akbaru hammina." Janganlah jadikan dunia sebagai tujuan terbesar, ya, kami. Yaitu dunia ada, tapi dunia adalah perantara untuk mencari akhirat. Kaedahnya ada dalam surat Al-Qasas. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya." Ini pedoman kita, pedoman hidup kita, ayat ini.
Wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah. Surat Al-Qasas ayat berapa? Coba yang buka. Ketika Allah berbicara tentang Qarun. Ayat berapa? 77. Iya, ayat 77 ya. Ayat 77 surat Al-Qasas. Kata Allah, "Fabtaghi ya fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas 77 ini, jadikan sebagai pedoman hidup kita. Jadikanlah fi ma ataka Allah, apa yang Allah berikan kepadamu, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu daral akhirah, untuk mencari akhirat. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita, fungsikan, optimalkan untuk mencari apa? Akhirat. Kecerdasan yang kita miliki, harta yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, optimalkan untuk apa? Akhirat kita. Namun wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan lupa untuk duniamu. Bukan berarti ya sekali-sekali buat senang-senang untuk kehidupan ini, boleh. Menyenangkan anak istri boleh, tapi hukum asal bukan sebaliknya, karena ayat ini sering ditafsirkan terbalik. Carilah dunia, jangan lupa akhiratmu. Ini keliru. Yang benar, carilah akhirat, jangan lupa duniamu, duniawimu. Ya. Wa bataghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini untuk mencari apa? Akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan lupakan duniamu. Ya, kita enggak tahu hidup sampai kapan. Allah berikan antum kecerdasan, gunakan kecerdasan antum untuk akhirat. Untuk mengajar, kalau dapat rezeki untuk akhirat, untuk dakwah kayak, untuk fakir miskin kayak, untuk silaturahmi kayak, untuk membantu orang tua, untuk membantu tetangga. Ngapain kita punya potensi tidak kita guna untuk akhirat? Rugi. Sebagian orang potensinya buat dunia, dia punya kecerdasan, dia punya kekuatan, tapi dunia tidak ada orientasi akhirat sedikit pun, rugi dia. Ketika dia meninggal tidak ada dapat apa-apa di dunia, di akhirat sana. Maka hukum asal, kalau kita punya kemampuan, potensi, kita gunakan untuk akhirat, dan kita boleh menikmati dunia. Jangan sampai lupa ya. Ya, jangan sampai lupa. Gunakan dunia sebagai sarana untuk meraih akhirat ya. Jadi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhai'ah fatarghabu fil akhirah, janganlah kalian buka kebun lagi, bikin bangunan lagi, namanya dhai'ah. Itu urusan-urusan dunia membuat kalian akhirnya cenderung kepada akhirat. Ya, orang yang sibuk kerja tidak pasang ya pedoman hidup tersebut, dia pasti lalai. Dan dunia ini tidak akan ada ujungnya. Kita punya mobil, pengin punya mobil lagi, pengin mobil bagus, pengin lebih bagus lagi. Dan seperti itu. Ya. Selalu. Sudah punya harta banyak, pengin tambah lagi. Kalau bukan untuk akhirat, rugi, capek. Tapi kalau antum cari harta, saya pengin bangun masjid. Cari harta, saya ingin bangun di kampung buat orang-orang miskin. Nikmat, kerja itu nikmat. Setiap keringat yang menetes semua berpahala. Karena orientasinya akhirat. Gunakan, optimalkan kemampuan antum untuk berpikir, kecerdasan, pengalaman, keahlian untuk akhirat. Jika tidak, hanya buang-buang umur, rugi. Taib, hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana. Nabi melewati kami dan kami sedang perbaiki rumah kecil kami. Khussan itu rumah sederhana yang terbuat dari tanah, kemudian mungkin dari apa namanya pelepah korma, rumah yang sederhana ya. Disebutkan di sini ya. Al-khus baitun minasyajarin au qasabin. Itu dari pohon, dari ranting-ranting. Itu sederhana, rumah sederhana, mungkin untuk istirahat, untuk santai, atau untuk tungguin kebun apa gimana. Rumah sederhana, bukan rumah untuk tinggal permanen. Rumah kecil sederhana, ada keperluan sedikit, namanya khus. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kami sedang memperbaiki khus kami, rumah yang sederhana tersebut. Tiba-tiba Nabi melewati kami. Rasulullah bertanya, faqala ma hadha, apa ini, apa yang kalian lakukan? Faqulna, kami berkata, qad waha, ini rumah sudah mulai rusak, harus ditambal-tambal, diperbaiki, mungkin pohonnya mulai kering dan yang lainnya, mulai lemah ya Rasulullah, mulai rusak. Fanahnu nuslihuhu, maka kami perbaiki rumah sederhana kami ini. Maka Nabi SAW berkata, ma arul amra illa a'jala min dhalik.
Kata Nabi, aku tidak melihat perkaranya kecuali lebih cepat daripada ini. Kata para ulama, maksudnya dia mengatakan kematian lebih cepat daripada kalian urusin memperbaiki rumah kalian. Maksud hadis ini, kata para ulama, artinya jangan terlalu sibuk ngurusin dunia, waspada bahwasanya kematian bisa menjemput kalian sewaktu-waktu dan sangat sangat cepat. Maka janganlah kegiatan kalian duniawi kecuali untuk akhirat. Jika tidak, ketahuilah kematian datang lebih cepat dari kesibukan dunia kalian. Betapa banyak orang bangun rumah yang megah, bukan dia yang tempati, ternyata orang lain yang tempati. Betapa banyak ya orang membangun perusahaan, dia mungkin nikmati sebentar kemudian dilanjutkan oleh orang lain ya. Dan seperti itu, betapa banyak orang mengumpulkan harta banyak-banyak bukan diri nikmati, tapi orang lain yang menikmati. Oleh karenanya, fokus untuk akhirat, ya dunia silahkan diraih, tapi tadi harus dengan orientasi akhirat. Jika tidak, maka kematian itu datang dengan cepat. Kesibukanmu dengan terhadap dunia belum tentu lebih lama daripada umurmu. Belum tentu lebih lama daripada umurmu. Apalagi sekarang banyak orang mati muda. Banyak tidak? Banyak. Yang tua sekarang jarang. Coba yang umur 70 tahun ke atas angkat tangan. Ada 70 tahun ke atas angkat tangan? 1. 70 berapa? 71. Yang lain ada di atas 70 ke atas? Baik. Yang 60 ke atas angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Artinya 70 tahun ke atas biasanya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti banyak orang mati muda. Banyak orang mati muda. Dan ini tanda-tanda di akhir zaman banyak orang yang mati tiba-tiba. Tiba-tiba tidak diduga, tiba-tiba mati. Umur tidak sampai 60 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ya. Banyak. Saya punya kawan dulu lulusan Madinah. Istrinya dokter. Dia suka herbal. Meninggal umur 36. Apalagi yang kurang, tubuhnya sehat, kekar. Kalau enggak salah juga karateka dulu atau jago inilah. Umur 36 meninggal, kita juga kaget. Tubuh sehat, suka konsumsi herbal, malah meninggal di luar. Ya. Ajal tidak ada yang tahu. Dan kalau ajal datang tidak harus sakit dulu. Makanya kita baca tentang kisah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam didatangi malaikat maut, dia protes. Kata dia belum waktunya, masih 40 tahun lagi. Kata malaikat cabut nyawa, bukankah 40 tahun itu umurnya 960, harusnya 1000 tahun. Kata malaikat maut, bukankah 40 tahun sudah kau hadiahkan ke Nabi Daud? Kata Adam, enggak. Adam lupa. Karena dia hadiahkan ratusan tahun yang lalu. Kita aja baru 20 tahun udah lupa, apalagi ratusan tahun. Nabi mengatakan, nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuh. Adam lupa, demikian juga keturunan juga lupa. Tapi Adam dicabut nyawanya bukan dalam kondisi sakit, dalam kondisi apa? Sehat. Akhirnya waktunya dicabut. Nabi Daud ketika dicabut nyawanya bukan dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat. Tiba-tiba ada orang masuk di rumahnya. Maka istrinya bilang, hati-hati kalau datang Daud, bahaya kau. Akhirnya Nabi Daud masuk. Nabi Daud berkata, siapa engkau? Alaihissalam. Kata dia, ana alladzi la ahabul muluk wa la yamtani minni hujjah. Kata dia, aku yang tidak takut sama raja manapun dan tidak ada bodyguard yang bisa menghalangiku. Maka Nabi Daud berkata, idzan anta malakul maut. Kalau gitu engkau adalah malaikat maut. Maka dicabut nyawanya. Sakit? Enggak. Tapi kalau ada dokter periksa, serangan jantung. Karena jantungnya sudah berhenti. Ya orang mati, jincung sudah mati. Orang bilang serangan jantung. Padahal memang waktunya mati. Jadi tidak harus sakit dulu. Kita hanya ikhtiar, ya, ikhtiar macam-macam, olahraga lah, minum obat lah. Tapi kalau waktunya mati, mati. Maka hati-hati. Nanti tadi sahabat ngurus rumah yang reot gitu aja, Rasul bilang, menurut saya Rasul tidak larang mereka, tapi Rasul ingatkan bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'aral amro ila ajala min dhalik. Saya tidak memandang kematian kecuali lebih cepat daripada kesibukan apa kalian. Jadi silakan sibuk, tapi ada ukurannya. Jangan memberi urusan dunia lebih daripada yang seharusnya. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang di Jakarta yang biasanya terlalu sibuk ya. Keluar sebelum subuh, pulang sudah terbenam matahari ya.
urusan dunia, orientasinya untuk apa? Akhirat. Kalau tidak, rugi dan capek, hanya buang-buang umur. Optimalkan kemampuan yang antum miliki, kecerdasan, pengalaman, keahlian untuk akhirat. Kalau tidak, maka hanya rugi, penyesalan yang berkepanjangan di akhirat kala. Kata seorang penyair, disebutkan Zainul Abidin, Zainul Abidin maksudnya adalah cucunya, anaknya Al-Husain, yaitu Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Cucunya Nabi SAW, Ali ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Disebutkan dia bersyair, Faya amirat dunya wa ya sa'iyan laha. Wahai orang yang memakmurkan dunia dan yang berusaha mencari dunia. Wa ya aminan min an yadura dawairu. Wahai orang yang merasa aman bahwasanya kematian akan menimpanya. Dia merasa aman, santai aja. Ala khatarin tamshi wa tusbihu lahiyan. Atadri bimadha law aqalta tukhatiru. Kau berjalan dalam kondisi berbahaya. Kematian bisa datang kepadamu kapan saja. Wa tusbihu lahiyan, sementara engkau santai-santai aja. Atadri bimadha law aqalta tukhatiru. Taukah kalau kau sadar kau sedang spekulasi tingkat tinggi. Tukharribu ma yabqa wa tu'ammiru faniyan. Engkau tukharribu ma yabqa wa tu'ammiru faniyan. Engkau menghancurkan apa yang akan tersisa, itu engkau hancurkan akhiratmu, sementara engkau memakmurkan yang akan sirna. Dunia kau makmurkan padahal itu akan apa? Sirna. Akhiratmu kau rusakkan padahal itu yang akan kekal. Fala dzaka mawfurun wala dzaka amirun. Maka dunia tidak terpenuhi sementara akhirat pun tidak kau makmurkan. Maka hati-hati, jangan sampai seorang kemudian sibuk menyenangkan dunianya sementara akhirnya dia rusakin. Padahal yang dia senangin tersebut, dia kumpulkan, dia bangun, itu akan dia tinggalkan. Hati-hati. Tidak dilarang bangun istana, tapi jangan lupa istana apa? Akhirat. Jika kau tidak mampu bangun dua-duanya, bangunlah istana apa? Akhirat. Mending di rumah gubuk sederhana, yang penting di akhirat istana yang megah dan mewah. Kita sekarang di dunia, kita lihat orang, kita nilai. Kita lihat duniawi, ini siapa? Rendah, ini rendah. Di akhirat belum tentu. Begitu mati, status bisa berubah total. Kita di dunia mungkin naik mobil mewah, dia mungkin sepedaan. Di dunia kita yang belanja, dia yang jual barang. Di akhirat bisa berubah. Dia ternyata yang kaya raya, kita yang miskin merana. Maka seorang waspada, kalau dikasih dunia, gunakan untuk meraih akhirat setinggi-tingginya. Tapi lanjutkan, kata Nabi SAW, An Ka'ab bin Iyad, qala radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah umatku adalah harta. Artinya, umat ini mudah tergoda dengan harta, membuat mereka lalai. Ya. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, Mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum antubusata lakumud dunya fatanafasu kama busitat ala man kana qablakum. Antubusata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tidaklah kemiskinan yang aku takut menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana dibukakan terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, maka kalian pun berlomba-lomba mencari dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikukum, maka dunia tersebut akan membinasakan kalian. Kama ahlakatum, sebagaimana membinasakan orang-orang terdahulu. Saya sudah sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW ketika melihat penghuni surga, ittala'tu 'ala ahli jannah. Kata Rasulullah, aku melihat isi surga. Fawajatu aktsaru ahli al-fuqara. Aku dapati mayoritas penghuninya orang-orang miskin. Artinya apa? Orang diuji dengan kemiskinan, kebanyakannya lulus. Kebanyakan lulus. Tapi kalau diuji dengan kekayaan berat, Allah berfirman, kalla innal insana la yatagha. Sungguh manusia itu akan melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu staghna. Ketika dia merasa dirinya sudah kaya. Orang sudah kaya, penyakit banyak. Sombong, angkuh, merendahkan, semena-mena. Foya-foya, hambur sana, hambur sini. Bangga-banggaan harta, bangga-banggaan ya, tas lah, jam lah, mobil lah, apalah. Mewah-mewahan. Bergaul dengan orang kaya, terbawa dengan gaya hidup mereka, style hidup mereka. Apalagi zaman sekarang, orang bangga-bangga kekayaan di YouTube. YouTuber-YouTuber. Mencari perhatian dengan pamer kekayaan. Pamer kemewahan. Jalan sana, jalan kemari. Anak-anak muda mulai belajar pola hidup seperti itu, padahal tidak punya duit. Fitnah harta luar biasa.
Salat susah khusyuk, baca Quran tidak sabar, baca berita berjam-jam sabar, baca Quran setengah jam sudah kepala pusing. Karena isinya itu pun tidak paham artinya, kepala pusing. Apalagi kalau isinya arti paham artinya akhirat, akhirat tambah pusing. Karena yang dia cari adalah dunia. Ini kenyataan sebagian kita. Ya, kenyataan sebagian kita seperti itu. Oleh karenanya fitnah sangat, fitnah harta sangat berbahaya. Kebanyakan orang difitnah dengan harta tidak lulus, dan kebanyakan orang difitnah dengan diuji dengan kemiskinan maka bisa lulus. Ya. Meskipun kalau ditanya dipilih mana, diuji dengan harta atau diuji dengan kemiskinan, dengan harta. Meskipun banyak tidak lulus itu kan mereka. Kalau saya yang punya harta, saya akan berinfak, saya akan bangun masjid, saya akan belum tentu. Baru tahu punya mobil enak, kok enak ya, udah banyak kebutuhan yang beli mobil lagi menyenangkan istri dan anak-anak, lupa akhirnya sedikit harta yang digunakan untuk akhirat cuma sangat sedikit dibandingkan untuk duniawi yang berlebih-lebihan. Taib, hadis berikutnya, wan Abi Amr yuqala Abu Abdullah wa yuqalu Abu Layla Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa li bini Adam haqqun fi siwa hadhil khisal, tidak ada hak bagi anak Adam kecuali pada perkara-perkara berikut ini, itu saja hak dia, selain itu tidak ada hak baginya. Baitun yaskunuhu, rumah yang dia tinggali. Wa thawbun yuwari auratahu, pakaian yang untuk menutup auratnya. Wa jilful khubzi wal ma, itu roti yang kering dan air. Roti air kering. Maksudnya hadis ini ingin menyampaikan bahwasanya yang diperlukan anak Adam cuma tiga ini, yang penting punya rumah, punya baju, makan, selesai. Lebih dari itu di luar daripada kebutuhan. Ya. Makanya hadis ini memang secara sanad hadisnya lemah, ya. Disebutkan hadisnya lemah, tapi maknanya benar, mengingatkan kepada kita agar kita tidak berlebihan dalam dunia. Kalau sudah kelebihan daripada kebutuhan kita, ingatlah itu hanyalah menambah kesedihan dan tersiksa. Orang kalau terlalu kaya, terlalu banyak perusahaannya, dia juga pusing. Terlalu banyak koneksinya juga pusing. Ketemu orang nih, ketemu orang lagi, belum nyogok sana, nyogok sini, belum ini, belum rapat sana, rapat sini, rapat dari pagi sampai malam, ketemu istri sebentar, ketawa ketiwi, rapat lagi, aduh. Telepon bunyi jam sekian, sampai kapan? Kalau berlebihan hanya menyiksa seseorang. Tapi kita lanjutkan. Wan Abdullah bin Syikhir bikasyirin wal kha, yaitu Abdullah ibni Asy-Syikhir Al-Mu'jamatain radhiyallahu anhu annahu qala, dia berkata, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang baca firman Allah, alhaakumut takatsur, sikap berbanyak-banyakan telah melalaikan kalian. Qala, Nabi berkata, yaqulu ibn Adam, anak Adam berkata, mali mali, hartaku. Wahallaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnait, bukankah hartamu hai anak Adam yang sungguhnya hanyalah apa yang kau makan kemudian habis, au labista fa abrait, atau pakaian yang kau pakai kemudian menjadi usang, au tasaddaqta fa amdait, atau yang kau sedekahkan kemudian berlanjut sampai di akhirat, itu yang kau sedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membicarakan tentang hakikat harta, Rasulullah bacakan firman Allah, alhaakumut takatsur. Sikap berbanyak-banyakan membuat kalian lalai. Kenapa? Seharusnya kalian tidak usah berbanyak-banyakan. Karena harta yang kalian butuhkan itu yang kalian makan, yang kalian pakai, ya tadi rumah yang kalian tinggal, pakaian yang kalian pakai, kendaraan yang kalian gunakan, setelah itu yang kalian sedekahkan. Selain itu bukan harta kalian. Bukan harta kalian. Perusahaan yang kalian miliki banyak, hakikatnya bukan harta kalian. Karena tidak kalian makan tuh perusahaan. Yang kalian makan, yang kalian gunakan, yang kalian konsumsi, itulah harta kalian. Lebih daripada itu, kalau tidak kalian sedekahkan, maka bukan milik harta kalian. Maka waspadalah dengan sikap berlebih-lebihan. Seandainya seorang sibuk mencari nafkah, sehingga mungkin dia kurang ibadahnya, maka mungkin dia dapat uzur, karena dia sedang mencari nafkah wajib untuk anak istrinya. Yang jadi masalah orang banyak lalai bukan karena kekurangan, tapi sudah
berlebihan. Tapi belum puas, masih terus. Itu yang buat orang lalai. Ya, kita aja bangun rumah. Saya bangun rumah, waktu banyak untuk cari tanah bisa jadi 1 tahun, cari tanah murah. Tapi ikhwan dan akhwat, saya sampaikan aja, misalnya seorang ingin bangun rumah, dia cari tanah butuh waktu, kemudian dia mungkin bangun rumah, kemudian dia butuh uang untuk, mungkin dia tidak punya uang, dia berhutang untuk beli ini, beli anu, untuk keperluan perabot. Ini sebuah menyita waktu, membuang umur. Tapi kalau dia perlu enggak masalah. Yang jadi masalah kalau yang tidak perlu. Bangun rumah lagi. Yang dia tidak perlu, hanya sekedar perbanyak-banyak apa? Rumah. Hanya buang-buang umur. Waktu dia habis untuk mikirin yang tidak ada faedahnya di akhirat. Kalau tidak perlu, sayang umur antum. Antum enggak tahu hidup sampai kapan. Waktu antum berharga. Hanya mikirin dunia-dunia, kalau bukan untuk akhirat rugi. Lain hanya kalau antum bangun rumah, mau antum wakafkan, ya itu enggak ada masalah. Antum bangun rumah mungkin untuk persiapan apa? Anak-anak mungkin, yang anak-anak sudah menikah boleh. Tapi kalau antum hanya bangun rumah tidak ada keperluan, benar-benar buang-buang umur. Menyesal nanti, habis umur, habis waktu. Maka berbangga-banggaan banyak-banyak ini memang masalah besar. Alhaqumut takatsur. Sungguhnya sikap berbanyak-banyakan menjadikan melalaikan kalian. Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk dalam liang lahat. Allah menamakan orang dikubur dengan ziarah. Dikatakan dengan ziarah orang dikubur, karena dia hanya sementara di alam barzah. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Maka Allah menamakan dengan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam liang lahat, ziarah di dalam kuburan. Bukan ziarah ke kuburan, ziarah dalam apa? Kuburan, dalam alam barzah. Dan benar kata Nabi SAW, lau kana li ibni Adam wadiyani min zahab labtago thalithan wa ma yamla'u jawfahu illa turab. Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak akan memenuhi mulutnya, yaitu tamaknya, kecuali tanah. Kalau sudah mati, mulutnya masuk tanah, baru dia berhenti. Selama tanah belum masuk di mulutnya, masuk dalam tubuhnya, dia tidak akan berhenti. Sebagian orang, itu kan mereka Ustaz, kalau saya tidak. Coba. Jangankan 2 lembah emas, baru duit sedikit sudah lupa. Jalan-jalan sini, jalan-jalan sana, hidup mewah-mewah, pamer makan sana, pamer makan sini. Ada. Buang-buang umur. Bangga-bangga sudah jalan di luar negeri, berlibur di tempat maksiat, bangga. Ada apa buat apa? Beda-beda tipis. Buktinya waktu saya ke Amsterdam, ada alasan, karena berdakwah. Ajak istri sama anak. Waktu saya pulang naik Garuda, waktu saya pas pulang, saya di ekonomi belakang. Kaptennya panggil, Ustaz di depan ada bisnis. Dia bilang, enggak, di belakang ada kursi 04, enak tidur. Beda-beda tipis. Tidur di belakang, beda-beda tipis. Ternyata orangnya, ya isinya orang-orang bule semua, pada berlibur ke Indonesia. Lah, kita ke sana, mereka ke sini. Berarti kan beda-beda tipis. Mungkin kita ke sana kurang bahagia, mereka lebih bahagia kalau ke sini. Jadi beda-beda tipis. Woi, orang paling seminggu udah bosan, rindu sama gudeg Jogja, rindu sama gado-gado sana mana. Karena ikhwan, udahlah, dunia jangan terlalu banyak-banyak. Banyak ini membuat fitnah. Sampai sebagian ulama mengatakan, bahkan bukan cuma membuat fitnah kepada pemilik dunia, bahkan kepada pencari akhirat, terkadang terfitnah dengan banyak ini, banyaknya follower, banyak jamaah, banyaknya yang likes, terfitnah. Dia ingin menjaga banyaknya, sehingga terkadang dia mengucapkan kata-kata yang membuat ridho mereka. Lihat apa yang disukai oleh mayoritas, maka dia ucapkan kata-kata yang menyenangkan apa? Mayoritas. Fitnah. Dia harus tampil hebat dengan style yang ini, dengan supaya tetap wow, tetap harus perfect. Fitnah banyak ini berbahaya. Sehingga akhirnya dia berdakwah bukan sesuai dengan yang seharusnya, tapi mengikuti kesukaan apa? Masyarakat, demi menjaga banyak ini. Ini disebut oleh sebagian ulama. Sehingga membuat lalai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.